apa kabar fans Vicky Naki dan Tugba, khususnya untuk semua warga Jawa Selatan. Seperti yang kita tahu, kabar yang cukup mengejutkan datang dari manajer Vicky. Sebuah kabar yang mungkin cukup mengejutkan bagi kita semua warga Jawa Selatan. Karena tepat pada hari Minggu, tanggal 5 Mei kemarin, manajer Vicky Naki yaitu Kak Bella telah meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Tangerang. Dan pemakaman dari mendiang Kak Bella akan dilaksanakan hari ini rumah orang tuanya atau di tanah kelahirannya di Pamulang. Dan setelah kabar meninggalnya Kak Bella menyebar di kalangan fans Vicky Naki, Vicky pun akhirnya juga ikut angkat bicara atas meninggalnya Kak Bella dengan mata yang tersayu-sayu. Vicky mewakili Kak Bella meminta maaf jika selama hidupnya Kak Bella ada salah, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Di kesempatan ini, Vicky juga mengatakan kalau kondisinya saat ini sudah lebih baik dan dalam proses pemulihan kondisi setelah beberapa hari ini sakit. Hey guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. I'm doing better, alhamdulillah. Physically though, not mentally, unfortunately. As you guys know, Kak Bella udah ada sekarang. And this is hard. This is hard because kita dekat banget, obviously, karena dia manajer aku kan. Kita hampir setiap hari ketemu, ngobrol segala macam. Aku mau bilang kalau misalnya Kak Bella ada salah ya, mohon aku mau wakilin minta maaf ya sama siapapun itu, followers atau siapapun atau mungkin ada klien, minta maaf ya atas kesalahannya Kak Bella gitu. And then aku mau bilang juga, value your time with your, you know, the ones you love. And